Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis, gratis dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, om swastiastu. Untuk penggarapan hari ini kita akan mengerjakan untuk Suzuki New Cherry ya. Ini bersama Mas Erwin sama Mas Sandi. Ya, ini penggarapan dari request orangnya. Mintanya ini terpal yang dari titik tengah ini akan meluncur ke sini ya. Ini pembuatan rangkanya bukan dari kami karena ini stainless ya. Kalau dari kami sendiri biasanya bikinnya hanya pita kotak yang biasa ya, seperti ini. Dan untuk terpalnya lagi kita ukur mal dan kita jahit-jahit. Untuk Anda yang baru menonton video ini silahkan tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis dan memang banyak tutorial cara untuk ini dan itu. Untuk melakukan pemasangan atau pemesanan silahkan saja datang ke sini atau mampir ya, juga untuk silaturahmi juga nggak masalah. Untuk via online silakan WA saja di nomor di bawah itu ya, 0878-287-1048. Lokasi kami di Tegal, Jawa Tengah, biasa kirim ke luar kota, luar provinsi ya, luar pulau juga bisa ya. Kami juga biasa mengerjakan untuk ke daerah Papua juga ada. Anda bisa langsung cek di video kami itu dari hasil cerita kerjaan kami ya. Ini prosesnya nanti seperti ini dulu ya. Ini mau tak jahit, sambungkan untuk bagian stick baliknya, untuk pada bagian tengahnya. Nah, ini. Ini tuh utong sis. Awas, pantesan. Iya. Mau pantasan mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, om swastiastu, nama budaya, dan kembali lagi di channel kami Pecokan Terpal. Untuk penyelesaian hari ini adalah untuk ini pembuatan terpal pick up yang ada rangkanya untuk Suzuki New Cherry, yang dimana ini kegunaannya supaya ketika menaruh muatan barang terus tidak kehujanan. Ini tutorialnya seperti ini. Dari video pertama kami ini kami sangat merekomendasikan dari rangkanya ini sudah kasih rangka untuk pada bagian sini ya. Dan ini buka tutupnya pakai resleting, yang dimana resleting sendiri ini enggak kelihatan karena ada tutupnya seperti ini ya. Ya ini rapat ya. Untuk pada bagian bawah sendiri ini kita pakai tambang ya. Dan gimana ketika mau buka tutupnya ini tinggal resleting kan ya. Ya. San, buka San. Ya, ketika kita mau naruh barang ke bagian belakang terus kita mau buka, kita tinggal saja resleting ke bagian atas, kanan kiri. Nah, lalu kita gulung dari mulai bawah sampai ke atas seperti ini.
Nah, kita cangkulkan ya seperti ini. Oh, besi-besan ya. Oh. Cuman seperti ini. Oh, wes. Nah, ini dalamnya seperti ini. Untuk rangnya sendiri, dari sananya sendiri untuk Pak Kusbandrio ini pakainya stainless steel yang dimana ini tidak akan berkarat ya. Tapi pembuatannya juga memang biayanya lumayan mahal ya. Seperti ini ya untuk rangkanya ya. Ya dalamnya. Nah, ya nggak terlalu rumit sekali lah. Nah, seperti ini. Dan ketika buat tutupnya nanti tinggal ininya ditarik kanan kiri. Nah, sudah. Nah, ini sliding kan. Nah, sampai ke bawah. Belakangnya sudah kita slidingkan ke bawah. Dan ini fungsinya untuk pada mata ikan ini, ketika mau perjalanan jauh tinggal kita rekatkan pada bagian titik sebelah sini. Ini juga ya, ini sudah berlubang. Namun kalau ketika jarak pendek tidak usah kasih tali tambang ya, karena buat apa sih kalau terlalu terkencang lah. Ini fungsi-fungsinya seperti ini. Dan yang paling penting untuk pembuatannya, ini untuk pada bagian depan, ini yang sering saya sarankan untuk para pembuatan ini yang seperti ini nih. Ini harus dikasih kupingan seperti ini, yang dimana kupingan ini itu ketika air turun dari atas itu bisa langsung nempel sini, enggak langsung mau masuk ke dalam bagian bak sendiri. Ini kolongan tersebut sudah ada tali tambang yang dimana ketika ditarik ini akan langsung nempel ke bagian kabin. Nah, ini atasnya seperti ini. Kalau pembuatannya tidak seperti ini sama saja bohong karena pada bagian sini yang sering bocor. Ya, untuk pada bagian belakangnya sendiri ini, ya, depannya juga. Nah, ini tak sengaja bikinnya nggak terlalu kencang karena biar kualitasnya agak awet ya, agak kendor sedikitnya. Pembuatannya seperti itu ya. Untuk pada bagian-bagian ini ya. Ya, pokoknya bagi Anda yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan pokoknya yang mau pesan untuk luar Jawa atau luar pulau, untuk luar kota ya silahkan WA saja ke nomor yang di bawah. Lokasi kami di Tegal, Jawa Tengah, siap melayani untuk antar kota, antar pulau dan yang lain-lain ya. Ini mobilnya new seri ya, jadi nanti kita request atau bapak sendiri mau modelnya seperti apa, tak modelkan ya, tinggal WA saja. Karena terpal seperti ini nyaman sekali ya buat tanah ya, biar barang bawahnya juga nggak kenapa-kenapa ya. Enaknya punya pickup ini kalau bikin seperti ini buat usaha juga bisa ya. Ini seperti ini ya. Untuk pada bagian depan ini saya bor ya, biar tali tambang itu ke bawah. Ini seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini agak mengerut karena ini ada tandanya tangga ya, biar mau ke atas. Jadi pembuatannya seperti ini. Ini buat tutupnya seperti ini agar enak dilihat. Jadi posisi resleting juga nggak kelihatan. Ini sengaja tak bikin agak kendor karena biar kualitasnya agak terlalu durasinya terlalu cepat robek ya, seperti itu. Nah, seperti ini Pak Kusbandrio yang punya. Terus. Beres.